Hai semua, bertemu lagi dengan Dapur Mam Aca. Pada video kali ini, Dapur Mam Aca akan membuat kue muffin coklat yang simple banget dan ekonomis. Kue muffin ini tanpa menggunakan mixer dan satu resep bahan jadi 10 buah. Mau tahu apa saja bahan-bahan dan cara membuatnya bagaimana? Simak video berikut. Kita buka dulu satu. Wow, ini dalamnya. Wow, ini dalamnya coklat banget. Dipadu dengan almond, kacang almond. Recommended banget resepnya buat dicoba. Selamat menonton. Assalamualaikum. Hai semua, bertemu lagi dengan Dapur Mam Aca. Pada video kali ini, Dapur Mam Aca akan membuat kue muffin coklat. Langsung saja ke bahan-bahannya. Di sini sudah saya siapkan 210 gram tepung terigu. Saya menggunakan segitiga biru, 250 gram gula pasir, 50 gram coklat bubuk, 1 saset vanili, 1 sendok makan baking soda, 2 butir telur ayam, kemudian 60 ml minyak goreng, 120 ml susu cair. Kemudian untuk toppingnya saya menggunakan almond slice, kemudian sama keju. Keju nanti saya tambahkan biar ada rasa gurihnya. Kemudian cetakan. Oke, langsung saja kita ke proses pembuatannya. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe bagi yang belum subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan dukung terus channel Dapur Mam Aca supaya bisa berkembang. Oke, sekarang lanjut kita proses pembuatan kue muffin coklat. Selanjutnya kita campur untuk bahan yang kering ya. Kita campurkan dulu semuanya. Tepung terigu, gula pasir, baking powder, vanili, kita aduk sampai merata. Kemudian coklat bubuk, ini simpel banget, tidak usah pakai mixer. Tinggal semuanya diaduk. Oke, ini sudah tercampur. Sekarang mau saya sisihkan dulu. Selanjutnya saya tuang untuk adonan yang basah. Telur, 2 butir telur ayam. Kemudian saya tambahkan dengan susu cair, kemudian minyak, kemudian diaduk juga sampai rata. Kita kocok lepas dulu sebentar. Nah, ini sudah seperti ini. Tinggal kita campur sedikit demi sedikit dengan adonan yang kering tadi. Sambil terus diaduk. Thank you.
Oke, ini semuanya sudah tercampur. Kemudian mau saya tambahkan dengan keju. Bisa di skip. Kalau suka bisa ditambahkan ya. Kemudian saya tambahkan dengan almond slice sedikit. Nanti sisanya buat topping. Oke, setelah ini tinggal dicetak. Oke, ini tinggal dicetak dan saya mau memanaskan oven dulu. Oke, selanjutnya mari kita cetak dulu. Dicetakkan seperti ini. Oke, cetak terus sampai semuanya terisi ya. Ini adonannya saya taruh di gelas ukur seperti ini biar mudah mengisinya. Oke, setelah terisi semua, baru kita tambahkan dengan almond di atasnya. Untuk toppingnya bisa sesuai selera ya, mau diganti kacang atau yang lain juga boleh. Oke, sekarang tinggal di oven. Ini mau saya oven kurang lebih 30 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Oke, tungguin dulu sampai mateng. Kue muffin coklatnya sudah jadi. Wow, cantik sekali. Recommended banget buat dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe bagi yang belum subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy baking.